Bapak temannya mana, Pak? Temannya mana? Temannya mana? Mana tidak tahu lah. Masuk dalam. Oh. Terpisah. Satu seorang aja. Terpisah, Bapak terpisah. Terus Bapak tahu pulangnya? Tidak tahu. Nggak tahu hotelnya hotel apa? Boleh dilihat. Biar nanti saya kasih tahu. Hai. Sudah saya sendiri saya turun betul. Oh, barusan. Apa udah dari tadi, Bapak? Udah biarin kayak gini aja. Mekah Towers. Cuma ada nomornya ini saya hubungin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Ummi Muhammad? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam detik ini sahabat Ummi Muhammad semuanya yang sedang menonton video ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Jadi ini kebetulan banget saya bertemu dengan Bapak kasihan terpisah dengan rombongan apa ya, Pak? Bapak terpisah dengan rombongan apa gimana? Apa dengan teman? Kawan-kawan. Kawan-kawan? Bapak lagi toaf apa? Toaf sa'i apa cuma itu? Cuma 60 orang. Oh, jadi Bapak lagi toaf? Sudah ada. Sudah toaf tadi. Saya naik. Dia pun naik juga. Tidak ada dia. Oh, jadi Bapak belum sa'i? Belum melaksanakan sa'i? Sudah. Sudah semua? Belum lagi satu. Belum? Belum sa'i? Oh, harus dihubungin ya. Bapak saya hubungin karena Bapak kan belum selesai ini, sa'inya harus diselesaikan. Saya hubungin mitoif, nanti mitoifnya di mana saya anter, kayak gitu ya. Nah, yuk. Saya hubungin ini yang ada di ID card ya. Insya Allah semoga saja diangkat ya. Ini dengan Bapak, ini tur apa? Bapak tur apa ya? Travel apa? Andalusia ya? Nah. Bapak dari mana Bapak? Dari Kelantan. Apa namanya? Daerah apa Bapak? Indonesia? Indonesia kan? Indonesia Malaysia. Bukan? Oh, Malaysia. Masya Allah, Pakcik dari Malaysia. Maaf, saya kira dari Indonesia. Oh, maaf banget ya. Nomor bilik tahu? Nomor biliknya tahu? Yuk, kita jalan ya Pak. 22, nomor bilik 22, 32. Yuk, kita berangkat yuk. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, saya ketemu dengan Bapak dari Malaysia. Yuk, kita keluar dari sini ya Pak ya. Yuk. Jadi hotelnya di Hilton Towers. Sekarang kita menuju ke Hilton Towers ya. Jadi Bapak ini belum selesai sa'i, saya mau menghubungin ke pihak mutaifnya, tapi katanya suruh diantar ke hotel ya. Jadi sekarang kita ngantar Bapak ke hotel. Sabar ya Pak ya. Iya sabar, ini ujian ya. Alhamdulillah ya. Allah bersama Bapak, Alhamdulillah ya. Masih diberi kesabaran dan dipertemukan saya dengan Bapak, Alhamdulillah. Yuk kita kesini ya Pak. Iya, Alhamdulillah lewat pelantara ya. Allah mengirimkan saya lewat pelantara untuk menolong Bapak. Saya duduk di Malaysia Selatan, Gua Musa. Ah, Masya Allah. Iya, Insya Allah menjadi umroh yang mabrur, diberi sehat selalu. Insya Allah bisa berkunjung lagi ke sini ya. Pace sama Mace enggak? Iya. Bersama Mace enggak? Bersama ibu enggak? Ibu sudah meninggal. Oh, ya Allah. Semoga husnul khatimah ya. Jadi Bapak ngumrohin ibu enggak? Ngumrohin ibu enggak? Sudah, kasih ustaz lah. Oh, tadi? Masya Allah. Iya. Ustaz lah, senang tak?
dia orang tua, orang muda, kerjanya orang tua aja. Iya. Ayo kita lurus, Pak. Jadi Umi juga bahasanya nggak paham ya, tapi alhamdulillah lah bisa mengantarnya Bapak, insya Allah. Jadi kita sekarang keluar dari pintu Malik Fahad ya, gate Malik Fahad, karena Hilton Tower itu kan dekat dari sini, dari pintu ini. Ya, jadi itu di situ posisi hotelnya. Jadi masya Allah tabarakallah, ini saya beberapa hari ini bertemu dengan orang Malaysia terus, masya Allah tabarakallah, dan alhamdulillah selalu ini udah berapa hari bertemunya sama orang Malaysia, nolong orang Malaysia gitu. Alhamdulillah sekarang juga dipertemukan dengan Bapak lagi dari Malaysia, masya Allah. Alhamdulillah di sini terasa dingin ya Pak ya? Dingin? Dingin, dingin udaranya. Udaranya dingin enggak? Karena Umi juga pakai jaket ya. Ayo kita ke sana. Iya. Sekarang kita ke sana. Kiri. Iya, kiri. Ke kiri. Jadi sebenarnya itu Makkah Towers ya, yang dulu itu namanya Millennium Hilton Towers, Millennium Towers, sekarang menjadi Makkah Towers ya hotelnya namanya. Yo Pak, di sini ya, Bapak kan dari sini kan? Dari sini keluar masuk nggak? Kata Pak Ustadznya dari Bang Raji. Ayo kita ke sana. Lupa. Oh iya, iya. Gak apa-apa. Kita sekarang dari sini masuknya. Bapak tower berapa? Tower berapa? 22. Belum hotnya. Iya. Dia baru turun berarti. Maaf mau tanya, kalau tower 3 di mana ya? Oh, makasih ya. Sebelah sana. Aku juga baru pertama kali ke sini, ke hotel ini. Jadi masih bingung. Iya, ya. Makasih. Jadi ini hotelnya, Hotel Towers Makkah. Iya, kenal enggak? Ke sini ke kiri katanya. Besar banget ya. Masyaallah tabarakallah, sungguh tuh. Lihat bangunannya juga. Masyaallah. Jadi ini ada tower 1, tower 2, tower 3, tower 4, 5, 6 kayak gitu. Jadi ini pihak travelnya sungguh enggak mau itu apa namanya? Maksudnya ngambil ke sini atau gimana ya? Karena jemaahnya kan ada yang nemuin kayak gitu biar jelas, soalnya kan ini Hotel Makkah Towers kan besar banget. Umi juga bingung, baru pertama kali kesini lagi ini hotel ini, jadi bingung. Seharusnya pihak travelnya itu apa namanya respon sama Umi, ngambil di mana ya gitu, jadi kita nggak muter-muter. Jadi ini kita muter-muter, kasihan bapaknya capek. Kalau saya sih masih kuat aja. Mana? Enggak ada orang di situ. Iya. Maaf, Pak. Oke. Permisi. Boleh. Bapak dari mana? Dari Indonesia. Indonesia. Oh, ini Malaysia. Saya Malaysia. Ini Malaysia. Sudah hilang kawan. Ini, Pak. Bapak, Pak Cik, ini kan ada Malaysia sama-sama Bapak. Malaysia. Alhamdulillah. Saya Womusan. Oh, dapur. Jauh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi benar ya Pak ya? Ini liftnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah.
barusan bertemu dengan jemaahnya. Sekarang kita ke tingkat 22 aja. Ini jauh banget, bener tinggi banget. Ada 6 towers ya. Aku aja keder. Alhamdulillah ini udah 22. Mana kamarnya Bapak? Gak ada ke situ, gak ada. Sini. Kamarnya berapa nomor kamar? Nomor kamarnya berapa? Hah? Nomor biliknya berapa? Nomor bilik? Iya. 22. Tika 22, nomor bilik 2237. Oh iya. 2237. 2237. Buka. Assalamualaikum. Jadi ini kita sudah naik ke sini, tapi bapaknya masih bingung ya nomor biliknya. Aduh. Maaf, ini Malaysia. Ya. Bapaknya ini terpisah. Terpisah? Iya, Malaysia juga. Oh. Cuma barusan saya udah muter-muter ke tower 3 ke sini. Bagaimana? Biar sama bapak aja apa gimana ya, biar dikasih tahu. Indonesia mau juta. Lah ada Malaysia, Malaysia. Bawa dia pergi dekat bawah ya. Dekat. Terus di mana? Dekat hotel lobby aja. Sama ini? Ya udah, ayo yuk. Sama nanti. Oh ya. Nanti kita diantar sama bapak itu. Satu lagi. Syukran. Yuk. Ini kita udah sampai di sini ya. Di lobi ini khusus untuk orang Malaysia. Assalamualaikum. Maaf ini terpisah. Sudah hilang kawan. Jadi saya udah muter-muter barusan. Yaudah, alhamdulillah ya, Pak. Nanti bisa dihubungin dari ID card-nya ya. Maaf ya, makasih. Saya dari YouTube ya. Oh iya, Bapak. Assalamualaikum. Udah sama bapaknya ya, berdua. Nanti sama bapaknya diantar. Cari kawin haji. Ya. Makasih. Ya udah ya, Pak ya. Udah di sini ya. Assalamualaikum. Yuk. Bapak duduk di sini aja. Saya kasih duduk cerita mau. Enggak usah. Udah bapak duduk aja. Katanya mau ngasih duit, enggak usah. Ayo, assalamualaikum ya. Ya sama-sama. Alhamdulillah. Terus Pak, saya mau keluar kemana? Ke haram. Lewat mana? Bapak duduk aja di sana. Yo, assalamualaikum. Jadi ini petugas dari Malaysia, masya Allah, ramah banget ya, keren pokoknya. Oh iya, makasih ya Pak ya. Oh masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi barusan alhamdulillah bertemu sama petugas, sama orang Malaysia ya, ramah banget masya Allah. Aku lelah banget bener. Alhamdulillah terlihat dari sini sudah ada WC 7 ya ini. Jadi alhamdulillah barusan saya serahkan dengan petugas orang Malaysia ya. Dia juga petugas, alhamdulillah masya Allah. Jadi bapaknya aman ya, sudah sama-sama Malaysianya, dan barusan petugasnya juga orang Malaysia. Jadi masya Allah, insya Allah aman, gak ketemu dengan rombongannya ya. Pastinya mereka juga pasti berusaha gitu untuk mempertemukan dengan rombongannya. Jadi di apa namanya, Hotel Hilton Tower itu ya, Maka Towers itu ada 6 ya. Jadi Umi juga baru pertama kali ke Hotel Maka Tower ya.
Jadi bingung juga. Aku saja bingung ya, apalagi bapaknya dengan kondisi yang masih baru tinggal di sini gitu, apalagi udah sepuh ya, pasti bingung juga. Bukan cuma Umi aja ya yang bingung. Jadi bapaknya juga bingung barusan, tapi alhamdulillah lah. Semoga menjadi umroh yang mabrur ya. Aja sahabatku semua dipermudahkan segala urusannya. Allah limpahkan rezekinya untuk secepatnya bisa berkunjung ke dua tanah suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin, Allahumma amin. Oke, alhamdulillah. Sekarang Umi mau sholat Isya dulu ya. Alhamdulillah karena sudah azan barusan, jadi sekarang Umi mau sholat Isya ya. Oke, terima kasih buat sahabat Umi Muhammad yang sudah sempat menonton video Umi Muhammad. Terima kasih banyak ya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkena di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Dari Masjidil Haram, Umi mengundurkan diri. Nas'alallahu lana walakum al-afiyah. Assalamah. Asyufakum bakhair. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Dan ini situasinya angin ya, kencang, Masya Allah, dingin banget. Untungnya Umi pakai jaket ya, alhamdulillah. Jaket Umi tebel lagi, alhamdulillah.